Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu kemuliaan yang agung dari beberapa kemuliaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang dibahas atau mungkin banyak yang tidak tahu tentang kemuliaan yang satu ini. Apakah kemuliaan atau keistimewaan tersebut? Langsung saja kita simak penjelasannya Habibana Nufail bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Saya dapat satu ilmu yang menarik, akan saya ringkaskan. Buat yang nonton dimanapun dan kapanpun, amalkan yang akan saya sampaikan ini, karena ini sesuatu yang insyaallah manfaatnya luar biasa. Boleh saya nanya, pengen tidak bertemu Nabi Muhammad SAW? Pengen? Yakin pengen? Sudah sangat pengen? Palsu. Karena orang kalau pengen itu pasti setiap mau tidur ngarep-arep. Semoga malam ini aku mimpi Rasulullah, ya Rasulullah hadir dalam tidurku. Mau tidur gitu terus. Nah, kita kalau mau tidur begitu? Blas. Jauh. Kita punya rasa pengen tapi belum sangat pengen, gitu kan ya? Punya rasa pengen. Ya pengennya kuat tapi belum pengen dalam arti yang sebetulnya. Melihat Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang luar biasa. Melihat dengan iman ya, melihat dengan iman. Karena orang yang melihat Rasul dengan iman SAW, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bisa tidak orang-orang setelah Nabi SAW, setelah zamannya sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, melihat Nabi? Bisa atau tidak? Tentunya yang bisa menjawab bukan saya. Yang bisa menjawab ya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah Rasulullah sudah jawab, lengkap jawabannya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Siapa mimpi melihat aku? Siapa mimpi melihat aku? Judulnya apa ini? Mimpi. Siapa bermimpi melihat aku? Faqad ra'ani haqqan. Maka sungguh dia sedang tidak mimpi. Dalam tanda kurung ya. Sungguh dia sedang tidak mimpi. Kenapa dikatakan sedang tidak mimpi? Faqad ra'ani haqqan. Sungguh dia sedang benar-benar melihat aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Itu kalau diterjemahkan, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia sedang benar-benar melihat aku. Faqad ra'ani haqqan. Dia telah benar-benar melihat aku. Maka dia telah benar-benar melihat aku. Artinya mimpi atau melihat? Melihat. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang bermimpi melihat aku, dia telah benar-benar melihat aku. Artinya orang yang mimpi Rasulullah SAW, dia itu telah benar-benar melihat Rasulullah, bukan bermimpi. Nah, kalau mimpi ketemu saya, mimpi. Ya. Kalau mimpi ketemu Rasulullah itu betul-betul ketemu Rasulullah SAW. Cuman alamnya buat kita di alam mimpi, buat Rasul enggak di alam mimpi, di alam
syahadah alam nyata, cuman kita bisa lihatnya lewat mimpi. Kemudian yang kedua, buat orang yang kemampuannya super, karena manusia itu ada level rendah, ada level tinggi. Ada anbiya wal mursalin, ya, ada tingkatannya itu orang-orang yang pengikut setan. Kalau ada nabi, ada juga yang setan. Nah, ada nabi, ada pengikut nabi. Siapa? Aulia wassalihin, orang-orang yang soleh. Ada orang awam yang dilihat yang kasat mata. Kasat mata bisa langsung kelihatan oleh bola mata yang terbatas pandangannya. Sehingga yang kecil aja enggak kelihatan, dia butuh mikroskop, butuh alat bantu. Yang jauh enggak kelihatan, dia butuh alat bantu. Ini orang awam. Tapi kalau orang yang levelnya naik, udah enggak awam lagi, masuk kelompok kaum solihin, bukan nabi loh ya, bukan nabi dan rasul. Kaum solihin, maka penglihatannya berubah. Pendengarannya juga berubah. Kok bisa begitu? Yang bicara Allah Ta'ala. Dalam hadits qudsi, siapa yang melakukan hal yang wajib, kemudian dia melakukan nawafil, kemudian dia melakukan nafil, amalan-amalan sunnah yang istimewa, maka aku akan menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, dengan itu dia melihat, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, ketika orang itu rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah, setelah menjalankan yang wajib, yang sunnah-sunnah dipegang betul, maka di situ Allah merubah. Pandangannya dirubah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memandang yang orang lain tidak bisa memandang, dia bisa mendengar yang orang lain tidak bisa mendengar. Contoh, kalau nabi misalnya ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu dari atas gunung jarak sekian ratus meter. Sekian ratus atau mungkin sekian kilo dari atas gunung, itu bisa melihat semut yang di bawah di padang gitu ya. Semut di bawah lagi ngobrol sama temennya, Nabi Sulaiman lihat ya, dan Nabi Sulaiman dengar. Ini penglihatan apa nih? Ini yang kasat mata loh, gak bicara gaib nih. Ini kasat mata. Jadi kasat matanya Nabi dengan kasat matanya manusia biasa itu berbeda. Kenapa? Karena bola mata Nabi di situ udah ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kemudian kalau kita lihat para awliya wassolehin, orang-orang soleh, bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya. Contoh yang sederhana, sahabat secara umum, baca kitab Sahih Al-Bukhari, sahabat secara umum, kita enggak bicara person-person ya, bukan satu dua sahabat, sahabat secara umum, baca kitab Sahih Al-Bukhari, di situ seorang sahabat menggambarkan kebiasaan para sahabat, dengan kalimat, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kunna, dahulu kami para sahabat biasa nasma' mendengar tasbihat ta'am, makanan yang sedang dimakan itu bertasbih, kami biasa mendengar suaranya. Suara tasbih makanan. Coba kalau dengan mau makan roti di raudhah terus suara tasbihnya dengar, jadi makan atau loncat? Karena sahabat ini orang-orang yang kuat, jadi dengar gitu ya nyantai saja, enggak lebay gitu ya. Biasa, kami biasa dengar begitu, biasa. Biasa mendengar suara tasbih makanan ketika dimakan itu bertasbih. Jadi telinganya sahabat secara umum itu berbeda dengan telinga saya, dengan telinga jenengan, beda. Itu para sahabat. Pandangannya, Khalifah Umar Ibn Khattab, contoh radhiyallahu ta'ala anhu, khutbah Jumat dari Masjid Nabawi, kan enggak besar waktu itu kan ya, khutbah Jumat, tiba-tiba bisa melihat pasukan yang lagi perang di luar negeri jarak kurang lebih 500 sampai 700 kilo. Lagi perang, bisa lihat, loh kok pasukan saya terdesak. Maka dari mimbar itu mengatur pasukan, naik ke atas gunung. Jadi lihat secara langsung tanpa alat bantu apapun. Itu yang dilihat juga kasat mata tapi dikatakan gaib karena jaraknya sangat jauh dan udah terkena gunung dan lain sebagainya, sebelum udah terhalang. Ini yang di belakang tembok kan gaib buat saya, gaib buat jenengan, betul kan ya? Yang di kantor atas ini gaib buat saya, buat jenengan, karena nggak kelihatan mata secara langsung, meskipun itu benda zahir, bukan benda yang gaib. Kemudian kalau kita masih ingat bagaimana para sahabat bisa mendengar suara tangisan batang kurma yang menangis. Ketika Rasulullah khutbah, batang kurma nangis, sahabat dengar, semuanya sahabat dengar. Itu suara apa? Dicari suaranya.
Bukan karena hebatnya batang kurma berteriak, bukan, tapi hebatnya telinga para sahabat bisa mendengar suara tangisan batang kurma. Artinya ada manusia-manusia yang penglihatannya super, pendengarannya super, itu bisa mendengar dan melihat apa yang tidak bisa kita dengar dan apa yang tidak bisa kita lihat. Di antaranya ada manusia-manusia yang dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur, bisa melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa melihat langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, golongan ngeyel mesti ngomong, kan Nabi udah meninggal. Golongan ngeyel. Lanjutkan, termasuk golongan yang mana? Bib, kami enggak ngeyel tapi butuh dalil, podo wae. Sama saja. Tapi ya enggak apa-apa, namanya orang butuh kan dikasih ya. Kalau hamba Allah Ar-Rahman itu kan suka memberi ya. Suka memberi. Nah, dalam hadis tadi dilanjutkan sama Rasulullah SAW, riwayat yang lain, man ra'ani fil manam sayaroni yaqadatan akamakallah SAW. Siapa yang pernah melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku nanti dalam keadaan jaga. Paham? Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka nanti dalam keadaan jaga, yaqadatan, dalam keadaan jaga bukan tidur, dia akan melihat aku. Dari hadis ini para ulama sebagian besar mengatakan di dunia ini sebelum di akhirat nanti, orang-orang yang beriman yang mencapai level khusus bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini paham? Lah, kita masuk yang mana ini? Belum bisa lihat. Ya, mungkin ada sebagian yang udah pernah mimpi, mungkin, insya Allah ya. Tapi kita mimpi ya mungkin belum, apalagi secara kasat mata, kecuali mungkin ngelamun. Saya melihat Nabi padahal ngelamun dia nih. Na'udzubillah min dzalik. Gak boleh ngarang-ngarang, dosanya luar biasa. Nah, terus gimana caranya kalau kita pengen bisa melihat Nabi Muhammad SAW? Caranya gimana? Ada satu hal yang menarik. Saya bisa mengasih metode yang saya belum pernah dapat. Dalam, yarhamukallah, dalam ayat Al-Quran Allah mewahyukan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayatnya begitu ya. Walau annahum, seandainya mereka ketika idzalamu anfusahum, mendzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini kan turun untuk para sahabat. Untuk para sahabat. Memang turunnya untuk para sahabat, tapi hukumnya berlaku ilal abad, selama-lamanya. Untuk sahabat, untuk zaman kita, untuk zaman setelah kita, hukum ini berlaku. Seandainya ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, Arti zalim di sini ada dua. Yang satu, orangnya memang jahat, zalim. Jadi orang zalim itu orang yang sangat jahat memang. Atau yang kedua, orangnya enggak jahat, orangnya baik seperti jenengan, insyaallah baik. Ya, orangnya baik, tapi kadang-kadang timbul malas. Kadang-kadang kemudian yang ngikuti bisikan setan, gitu kan? Dibilang ada perempuan jangan dilirik tambah mendelik, itu kan? Oh, kadang-kadang ya, tapi tiap hari jadinya sering gitu. Masih ngikutin bisikan nafsu, masih diikutin. Orangnya baik, mau pengajian masa enggak baik? Ya kan? Mau sedekah masa enggak baik? Mau sholat masa enggak baik? Baik, tapi masih ngikuti bisikan nafsu. Ini juga orang zalim. Orang baik tapi zalim, bukan orang yang jahat. Dua kelompok manusia yang zalim ini, baik yang jahat maupun yang baik zalim. Sebetulnya kata Allah Ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum, ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat tadi, ja'uka, mereka mau mendatangi kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Zalim, terus mau datang kepada Rasulullah. Syaratnya itu ya, dolim, kemudian mau datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat ini, maka yang didatangi harus ada, faham? Seandainya mereka berbuat dolim, kemudian mereka mau mendatangi kamu, berarti yang mau didatangi ada enggak? Ada kan? Yang mau didatangi harus ada. Siapa yang mau didatangi? Nabi Muhammad SAW. Seandainya ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mau mendatangi kamu, berarti Nabi Muhammad SAW itu ada di hadapan orang yang berbuat zalim dan niat untuk minta
ampun. Makanya ketika ada orang berbuat zalim, berbuat dosa, hatinya niat minta ampun, langsung Rasul ada di hadapannya SAW. Nunggu. Mau enggak datangnya Rasulullah? Mau enggak nyambungkan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW? Ada di hadapannya, cuma dia enggak lihat. Ya, jauhkah. Kemudian mereka mau datang kamu, merasakan kehadirannya Rasulullah SAW. Khusyuk di hadapannya Rasulullah, minta ampun, fastaghfirullah, kemudian minta ampun semoga ya Allah ampuni aku, sambil mengharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapannya. Wastaghfaralahumur rasul. Kalau memang udah orang seperti itu, penuh cinta pada Rasulullah, minta ampun sama Allah, mengharap syafaatnya Rasulullah, wastaghfaralahumur rasul, Rasulullah kemudian mintakan ampun kepada Allah. Rasul mintakan ampun kepada Allah. La wajadullaha tawwabur rahima. Pasti mereka akan temukan Allah yang maha memberi dan menerima tobat, dan Allah yang maha penyayang. Artinya, setiap orang yang berbuat dosa ketika dia minta ampun, di situ ada Nabi SAW yang siap mintakan ampun untuk dia. Dan kalau judulnya udah Nabi yang mintakan ampun, gak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ makanya kalau kita minta ampun, bayangkan di hadapan kita, rasakan di hadapan kita kewujudan Nabi Muhammad SAW, ruhaniahnya, ruhnya Rasulullah ada di hadapan kita. Rasakan itu. Kalau udah begitu istighfar jadinya enak. Astagfirullah. Di samping kita ada Rasulullah. Kita enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Didampingi terus, dimintakan ampun. Kalau kita kroso, jangankan melihat, lah repotnya kroso saja tidak. Ini makom kita berarti kan anjlok. Ya kita harus naiklah sampai tahap kroso, bisa merasakan hawanya Nabi SAW. Ya, merasakan hawanya, ruhaniahnya. Kalau begitu khusyuk dia istighfarnya, astagfirullah, astagfirullah, itu khusyuk. Dia merasakan betul ada Rasulullah yang akan mintakan ampun buat dia. Begitu Rasul mintakan ampun selesai, Allah langsung lawajadullaha tawabar rahimah. Dia akan dapati Allah yang maha menerima dan memberi tobat, dan Allah yang maha penyayang. Nah ini menarik loh ya, ayat ini tawaban rahimah. Allah itu menamakan dirinya di ayat ini menerima, memberi, dan menyayangi. Karena ada orang yang memaafkan tapi gak menyayangi. Tolong maafkan saya, ya ya udah saya maafkan kamu, udah pergi. Saya maafkan kamu ya, pergi. Enak gak ini? Gak enak tuh. Tolong saya dimaaf. Iya, udah kamu udah saya maafkan. Cuman jangan saya enggak mau lihat wajahmu lagi. Udah pergi. Ini enak enggak? Enggak enak. Tolong saya. Iya, udah saya enggak permasalahkan. Kamu saya maafkan, tapi tolong please jangan ada di hadapan saya. Enak enggak ini? Enggak enak. Ini memang memberi maaf. Ya, menerima permintaan maaf, tapi enggak ada sayangnya ini. Enggak ada sayangnya. Nah Allah Ta'ala kepada orang yang mau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam minta ampun di hadapan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menampilkan diri yang menerima taubatnya, dan Allah langsung menyayangi orang tersebut. Orang itu langsung disayangi Allah. Iya, saya maafkan kamu, jangan khawatir, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Diangkat orang itu derajatnya oleh Allah Ta'ala. Indah ayat ini. Indah sekali atau indah enggak sekali? Indah sekali. Jadi kita itu dinanti sama Rasulullah SAW, dinanti. Tapi syaratnya satu loh di situ. Syaratnya satu, Allah akan ngasih ampunan kalau lewat Nabi Muhammad SAW loh. Enggak lewat Nabi enggak dapat ampunan. Makanya jangan bergaya sama minta ampun sama Allah, Nabi enggak diingat. Jangan gaya begitu, enggak bisa kamu dapat ampunan tanpa melewati Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri yang udah mengikatnya. Allah yang mengikatnya. Seandainya mereka berbuat dosa, kemudian mereka mau mendatangi kamu. Mereka mau mendatangi kamu ya Rasulullah. Kemudian mereka minta ampun. Jadi datang dulu pada kamu dan baru minta ampun. Bukan, seandainya mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun dan mereka mendatangi kamu. Enggak loh ya, ayatnya bukan begitu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Datangin kamu, baru minta ampun sama Allah. Jangan dibalik. Minta ampun kepada Allah, mendatangi kamu enggak. Seandainya mereka berbuat dosa, mereka mendatangi kamu, kemudian mereka minta ampun di hadapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu kemudian ikut mintakan ampun untuk mereka, baru Allah akan ngampuni. Jadi Allah akan ngampuni kalau udah Rasul mintakan ampun. Sampai di sini paham? Kok diem semua, kenapa? Ini diem kaget, bengong, atau ngantuk? Hah?
kaget jadi. Jadi makna istighfar kok bisa sedalam gitu ya? Nah itu belum seberapa. Jadi ternyata Allah akan memberikan ampunan lewat Nabi Muhammad SAW. Kan banyak itu hadisnya yang Rasul mengatakan, hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Nanti kalau aku wafat, amal kalian kan dilaporkan kepadaku. Kalau amalnya baik, maka aku bersyukur pada Allah. Kalau amal buruk, maka aku mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Coba bayangkan. Jadi gak ada amal yang lewat ke langit, amal buruk, kecuali di stop dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Ini amal buruk, jangan lapor, udah. Saya akan mintakan ampun dulu nih. Nah kalau udah Rasulullah mintakan ampun, amal buruk sempat naik enggak ini? Dihapus, dihapus. Nah ini, tapi kita mau enggak nih datangi Rasulullah SAW, menghadirkan Rasul dalam setiap gerak kita. Makanya kalau kita perhatikan hadith-hadith itu ya, sampai dikatakan celaka loh orang yang duduk dalam duduknya tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepadaku. Orang duduk enggak mau, bukan cuma zikir, saya udah duduk udah zikir kok, saya udah zikir. Ini Rasul sendiri yang mengatakan kalau duduk dia enggak zikir sama Allah dan tidak bersolawat kepadaku, duduknya akan jadi penyesalan yang besar buat dia nanti di hari kiamat. Kalau sampai enggak mau solawat dalam duduknya, artinya dalam duduknya pun tidak boleh meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya ya? Udah, enggak usah banyak-banyak, nanti mabuk. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus bisa kita amalkan dalam segala aktivitas kita sehari-hari, baik diri kita maupun keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Sudahkah berselawat hari ini? Semoga barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.